AdventureMate AM V2 Multitool. Nah, aku punya multitool keren di mana menggabungkan peralatan yang paling dibutuhkan untuk setiap para traveler. Ada satu gagang dengan 5 attachment yang bisa diganti-ganti nih. Pertama, ada kapak besar dengan pisau karbon tinggi dan sarung kulit yang disertakan, dan kemudian dalam beberapa detik kapaknya bisa berubah menjadi gergaji dengan pisau curve yang sangat bagus. Jika rusak, kalian bisa menemukan penggantinya dalam paketnya itu. Selain itu, kamu juga akan mendapatkan sekop yang tajam dan kokoh serta palu yang berat. Dan jangan lupa tentang kaitnya, sangat berguna ketika kalian perlu mengangkat panci panas ataupun membuka botol bir ya guys. Gue jamin deh peralatan ini pasti akan berguna banget untuk kalian. Lifesaver Power Supply. Untuk bertahan hidup di alam liar, kamu membutuhkan alat yang tepat. Untungnya, sebagian besar alat-alat ini dikombinasikan menjadi alat multifungsi terbaik yang disebut sebagai Lifesaver Power Supply. Pertama, alat ini dapat membersihkan air dengan cepat menggunakan tenaga UV yang mudah dan hanya membutuhkan beberapa menit aja loh. Kedua, alat ini dilengkapi dengan lampu senter yang kuat dengan mode strobo yang sangat berguna dalam situasi berbahaya, ditambah pula dengan sirine bervolume 85 desibel. Selain itu, ada aksesoris untuk menyalakan api yang menghasilkan plasma arc sekitar 1000 derajat Celcius yang tahan angin serta hujan. Dan terakhir, alat ini juga bisa berfungsi sebagai power bank, guys. Keren banget kan jadinya? SOL Phoenix Multipurpose Survival Tool. Jelajahi tempat baru memang seru, tapi jangan lupa akan keselamatan kalian juga ya. Bawalah beberapa alat survival untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Phoenix Multitool dari SOL mungkin terlihat kecil, tapi ia menggabungkan 8 fungsi dalam satu tubuh sehingga sangat berguna dan bisa dimasukkan ke dalam saku. Dengan flint yang bisa ditarik di dalamnya, kamu bisa membuat api di mana aja loh. Dengan pisau multitool yang memiliki bilah bergigi, kamu bisa motong kayu bakar dan memotong makananmu. Ada juga kunci pas sama obeng untuk perbaikan yang tidak terduga. Lampu LED yang praktis dengan klip pinggang mungkin berguna untuk menemukan jalanmu dalam kegelapan atau mengirimkan sinyal SOS ya guys. Dan jika segalanya benar-benar buruk, ada peluit yang terpasang di dalamnya yang bisa digunakan untuk meminta pertolongan dari jarak lebih dari 1,6 km. Pokoknya kalau udah punya alat ini jangan pergi kemana-mana tanpa membawanya ya guys. Titanium Mini Grappling Hook. Ini adalah kapsul yang bisa kalian tambahkan ke gantungan kuncimu loh. Ukurannya 5 cm aja dan punya tutup yang bisa diputar, serta membuatnya menjadi wadah yang sempurna untuk barang-barang berharga kecil seperti uang tunai, pil, dan juga lain-lain. Alat ini terbuat dari titanium yang berarti akan sangat tahan lama. Kapsulnya juga dilengkapi dengan segel khusus untuk memberikan perlindungan air, sehingga barang-barang kamu bakal tetap aman serta terjamin. Selain itu, kapsul ini dilengkapi dengan 3 paku yang dapat digunakan untuk mengubah perangkat menjadi cangkul genggam yang sempurna, kemudian bisa untuk kotak alat mancing, alat pertahanan diri, dan bahkan bisa digunakan untuk memegang beberapa tas dengan satu tangan aja loh. Kemudian, kapsul ini juga bisa berfungsi sebagai tusuk gigi, sehingga menjadi alat yang serbaguna banget untuk penggunaan sehari-hari. Pro Chemtech Fast Fire Stick. Kadang-kadang menyalakan api dalam hitungan detik adalah kebutuhan yang sangat penting loh. Pro Chemtech Fast Fire Stick adalah barang wajib banget bagi siapa aja yang suka berada di luar ruangan. Ini adalah tender penyala api yang mudah dipakai, paling ringkas, mudah dibawa-bawa, dan juga portable di mana dapat dinyalakan menggunakan berbagai metode umum pula. Tender yang berbentuk seperti stick ini terbuatnya dari kapas terkompresi yang diinfuskan dengan solusi lilin eksklusif di mana akan membuatnya mudah dinyalakan dan juga tahan lama. Selain itu, seluruh produk termasuk pembungkusnya dapat digunakan sebagai bahan bakar loh guys. Keren kan? Waktu berada di dalam hutan, bos kamu tidak akan menemukan kamu sih. Tapi bagaimana dengan sosok lain yang penasaran seperti rubah ataupun beruang?
Sistem ini adalah cara terbaik untuk memperingatkan mereka agar segera menjauh. Pemasangan alat ini akan membutuhkan waktu, alat, dan ketelitian, tetapi dengan mendapatkan hasil yang sangat sepadan, guys. Cara kerjanya juga sederhana ya. Ketika hewan menarik kawat, itu akan melepaskan cincin tarik dan meluncurkan sinyal flare. Dan pada saat itu terjadi, kamu dan sang hewan pun akhirnya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada saat itu. Ya, intinya sih aku menyarankan untuk memasang beberapa perangkat di sekitar perimeter dengan ketinggian yang berbeda ya guys, jika kalian tertarik untuk menggunakan alat ini. Barnett CS 380 Crossbow. Merasa lapar tapi nggak punya makanan? Kenapa nggak coba berburu makanan dengan crossbow berkecepatan tinggi dengan Barnett Archery ini? Alat ini sangat kuat dan dilengkapi dengan semua yang kamu butuhkan loh. Kemudian, crossbow-nya juga sangat cepat dan mudah digunakan. Kecepatannya sendiri mencapai 115 meter per detik dan dilengkapi dengan alat pengukur panjang yang dapat diatur dengan mudah. Pegangannya nyaman, serta fitur keselamatan seperti penguncian lunak dan pengingat keselamatan jari pun ada, guys. Dan yang terpenting, crossbow ini mudah dirakit dan cocok deh ya pastinya untuk semua tingkat keahlian. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!